mantap. Mantap. Tap. Mohon bantu bos ya, lag-nya jangan lupa lag-nya lag. Oke. Mantap. Mantap dulu ya. Komen di bawah ini. Komen ya di bawah ini ya. Komen. Bersama sang proklamator. Oke. Mantap. Sip. Bang Larang. Berbang Larang akan mau ya. Mau. Nyaman. Nyaman. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aisyah ZR. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan sahabat tani semuanya tanpa terkecuali. Semoga kawan-kawan semuanya di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Oke guys, kita ketemu lagi di episode hari ini periode 19 September 2024, di hari Kamis. Dan posisi kita masih tetap berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Oke guys, bagaimana kabar kawan-kawan, sahabat-sahabat, bolo-bolo semuanya? Semoga di hari ini baik-baik semuanya, sehat semuanya. Dan jangan lupa juga ramaikan terus di kolom komentar. Dan untuk informasi hari ini, harga terbaru bawang merah Probolinggo alhamdulillah ada sedikit kenaikan kawan-kawan. Naik halus guys untuk di hari ini alhamdulillah. Semoga berkah barokah dan semoga menjadi awal yang baik. Semoga besok-besok harga semakin naik, semoga harga semakin melambung tinggi. Harga untuk bawang merah Probolinggo, bawang merahnya juga sudah pada agak menipis di lokasi area lahan, sudah pada banyak yang panen dan juga banyak yang gagal panen guys ya. Gagal panen dikarenakan serangan hama ulat, hama gurem, hama janda pirang yang sudah pada sangat ganas. Masih belum ditemukan obat yang paling ampuh. Barangkali di daerah kawan-kawan juga sama, ramaikan saja di kolom komentar guys ya. Oke guys, untuk selanjutnya bawang merah abonan atau bawang merah yang berukuran paling kecil hari ini Rp8.000 per kilo sampai Rp9.000 per kilo, atau Rp800.000 per kuintal sampai Rp900.000 per kuintal. Di urutan yang kedua untuk bawang merah yang berukuran kecil hari ini Rp10.000 per kilo sampai Rp11.000 per kilo, atau Rp1.000.000 per kuintal sampai Rp1.100.000 per kuintal. Dan di urutan yang ketiga untuk bawang merah yang berukuran tanggung kecil hari ini Rp12.000 per kilo sampai Rp13.000 per kilo, atau Rp1.200.000 per kuintal sampai Rp1.300.000 per kuintal. Dan di urutan yang keempat untuk bawang merah tanggung rata hari ini Rp14.000 per kilo sampai Rp15.000 per kilo, atau Rp1.400.000 per kuintal sampai Rp1.500.000 per kuintal. Dan di urutan yang kelima untuk bawang merah tanggung besar posisi hari ini Rp16.000 per kilo sampai Rp17.000 per kilo, atau Rp1.600.000 per kuintal sampai Rp1.700.000 per kuintal. Dan di urutan yang keenam untuk bawang merah yang berkualitas super guys untuk di hari ini berada di angka Rp18.000 per kilo sampai Rp19.000 per kilo, atau Rp1.800.000 per kuintal sampai Rp1.900.000 per kuintal. Dan di urutan yang terakhir untuk bawang merah yang berkualitas super jumbo
Untuk di hari ini posisi di angka Rp20.000 per kilo sampai Rp23.000 per kilo, atau Rp2.000.000 per kuintal sampai Rp2.300.000 per kuintal. Alhamdulillah guys, ada sedikit kenaikan, naik halus ceritanya guys ya. Tetap semangat buat semuanya. Bawang merah Probolinggo masih bagus-bagus, kualitas terjamin. Jadi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat bolo-bolo yang mau membeli atau yang mau tengkulak, silakan saja datang langsung meluncur ke lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto. Lokasinya sangat mudah ditemukan, berada di Jalan Pantura, ada di sebelah utara guys ya. Jadi kepada kawan-kawan yang masih belum pernah datang ke lokasi ini, tidak akan bingung untuk mencari lokasinya karena sangat mudah ditemukan guys ya. Ada di pinggir jalan raya, ada di sebelah utara ya. Oke guys, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi besok pagi untuk harga terbaru. Terima kasih.